bantu ya, Fon. Sekarang gini, tak tanya, aku harus tinggal di kampung apa enggak? Jadi aku di mana? Apa aku harus ke Jakarta? Aku boleh ke Jakarta, kan? Hah? Boleh, Fon? Serius, Fon? Temenan? Wah! Wes tak duga. Aku pasti bakal ke Jakarta. Jakarta! I'm coming! Mas Bondan! Aku di sini! Loh, yuk! Kok kamu yang nganter makanan? Simbok mana? Simbok lagi di rumah, Mas. Lagi sakit, katanya masuk angin. Walah. Ini, Mas. Yuk. Apa, Mas? Makasih ya. Iya. Kamu kok baik banget sih sama aku? Sama Simbok juga. Mas, Simbok itu udah aku anggap kayak mbok sendiri. Apalagi sih, Mas. Emangnya aku kenapa? Ayo. Enggak, aku malu ngomongnya. Kamu kok kalau ngomong itu setengah-setengah sih, yuk. Oh iya, yuk. Apa, Mas? Aku mau minta tolong ini. Boleh, Mas, boleh. Mau minta tolong apa? Gini. Apa sih? Apa sih, Mas? Aku harus ke Jakarta. Apa tetap di sini? Loh, aku pengen sukses sih. Bondan, loh. Mbok, aku pengen ke Jakarta ya. Ke Jakarta? Apa nih Jakarta? Kita cari kerja, Mbok. Ya siapa tahu, ya ta? Bisa sukses di sana. Jadi wong sogi, orang kaya. Kalau kamu ke Jakarta, sopoto yang ngurusin sawah, yang mijitin mbok kayak gini. Apalagi ini kan lagi ndak enak badan, sopo, Le. Aku udah minta tolong sama Yayu. Jadi selama aku pergi ke Jakarta, Yayu yang bakal ngurusin si mbok. Gitu. Nah, siapa tahu juga aku ketemu jodoh di sana. Kok cari jodoh mesti ke Jakarta jauh-jauh? Apa selama ini kamu tuh gak sadar? Yayu itu suka sama kamu, Le. Yayu itu udah tak anggap adik sendiri. Masa mau tak pacarin juga? Asyik, Mbok. Mbok. Bondan? Bondan, kamu di mana? Bondan! Apa ini? Dasar hujan dabrak! Sampai juga. Oh iya, macet di mana? Kau mimpi-mimpiku, cinta gilaku hanya padamu. Thank you.
Oke, saya terima kau kerja di sini. Matur suwun, Pak. Matur suwun. Jangan ngomong pakai bahasa Jawa. Kalau ada tamu datang, kau layanin. Restoran di sini, kuah, sambal, air putih itu gratis. Ngerti, Pak? Oke? Iya, iya. Dah. Kalau rendang harganya berapa, Dah? Kalau rendang harganya 12.000, Mas. Sambal berapa sambal? Mas, kalau sambal di sini gratis. Jadi yang gratis di sini tuh sambal, terus kuah sama air putih. Masih banyak, Dai. Oh, ya udah. Ya udah. Nasinya nggak dimakan, Mas? Masih sih. Saya kebeneran bawa dari rumah, bawa sendiri itu. Minumnya? Air putih, saya gitu. Ah, kalau gitu ya gratis, Mas. Waduh, makasih ya. Hei, sama-sama. Baik bener. Ya, gratis. Kelamaan punya pegawai macam kau ini, awak bisa bangkrut. Sekarang juga awak pecat kau. Dicari asisten bengkel. Tadi kan Bapak udah lihat sendiri, Pak. Kagak ada gelembung-gelembung di ember. Gimana sih masih bisa bocor lagi? Ngarang-ngarang aja. Saya nggak mau tahu. Cepat kamu tambal sekarang. Saya ada lagi urusan penting, cepat. Pak, di dalamnya banyak pakunya ini loh. Ya. Nih, saya bersih semua. Ini orang jahil nih naruh di ember saya, Pak. Ngapain ngeluarin paku dari dalam ember segala macam depan konsumen gue? Gua pecat lo. Iya, Pak. Pergi lo. Cepat, gua sembor taruh nih. Cepat. Pulang, pulang, cepat. Nasib, nasib. Mau kerja di mana lagi nih? Bondan, Bondan. Ya benar sih kata orang cari kerja di Jakarta itu gampang. Tapi yang nggak dibilang nih, kalau mencatnya juga gampang. Mau kemana? Kamu mau kemana? Hah? Jambret ya? Enak aja ngapain dulu jambret. Wey! Nih orang jambretnya nih! Wey! Nih aja dia! Mas, gak apa-apa, Mas. Oh, Mas, maafin saya, Mas, ya. Saat bahagiaku duduk berdua. Maaf banget ya, Mas, jadi digebukin. Tapi makasih banget loh, Mas. Makasih banget. Kalau tas saya ini dijamret, saya gak tahu saya harus gimana. Di tas saya ini tuh ada kehidupan saya. Ada KTP, ada dompet, ada handphone, ada kredit card. Ada semuanya di tas saya. Penting banget itu buat saya. Oh, ini tasnya Simba toh? Iya, Mas. Makasih banyak ya, Mas, ya. Makasih, Mas. Masnya ini mau kemana ya? Aku bawa-bawa tas segala. Anu, saya ini loh, baru datang ke Jakarta dari kampung. Ya rencananya saya mau cari kerja, tapi ya sampai sekarang ya Mbak, belum nemu aja kerjaan yang cocok gitu loh.
Gimana kalau Mas mau siapa? Gimana ya ngomongnya? Jadi nggak enak. Mas mau nggak kalau kerja sama saya jadi tukang kebun saya? Kerja Mbak? Iya. Sama si Mbak gitu? Iya Mas. Mau Mbak, berapa saya? Kapan Mbak kerjanya? Hari ini aja ikut sama saya, sekarang. Sekarang? Iya. Wah. Ya Mbak. Oh iya, nama saya Bondan Mbak. Siti Angela. Tapi kamu boleh panggil saya Siti. Siti Angela. Angela. Angela Siti. Ya apa aja lah. Makasih ya. Sama-sama Mbak. Saya, ya. Ya. Dan masuk yuk. Mungkin aku tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu jadi milikku. Ku ingin engkau mampu. Ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku. Meskipun itu hanya terucap dari mulutmu. Kamu kenapa dicoba seperti ini? Sepatunya kotor Mbak. Saya bukunya kita kotor. Yaudah deh kita masuk ya. Terima kasih Pak Johan. Dana dari Pak Johan bisa menyelamatkan perusahaan saya dari kebangkrutan Pak. Pak Broto tenang saja. Karena sebentar lagi kan kita ini besanan. Bukan begitu Pak. Business is business Pak. Oh iya, saya dengar putra Bapak, Randy, baru saja selesai kuliah S2 dari Amerika, Pak. Iya. Dan tadi pagi dia baru saja kembali ke Jakarta, Pak. Pak Broto, bagaimana menurut Bapak kalau pernikahan antara Randy dan Siti kita percepat saja, Pak? Kalau buat saya tidak ada masalah, Pak. Itu terserah mereka. Yang penting mereka bisa bahagia, Pak. Iya. Sebentar. Papa masih di kantor? Sampai jam berapa? Papa lagi ada meeting dengan Pak Johan nih. Ya? Ada apa, sayang? Enggak apa-apa. Yaudah ya, Pa. Oke deh kalau gitu. Dah, sayang. Bikin teh ini. Gak apa-apa. Anggap aja rumahmu sendiri. Ya? Kamu kan pembantu baru. Jangan neko-neko. Karena Non Siti sama Pak Broto itu orangnya begini. Ngerti kan? Ngerti, Mbok. Ya, oke. Bondan! Bondan! Cepetan, Kak. Bondan! Mana si Bondan? Saya, Mbak. Ngapain sih di dapur, lama banget kesininya. Saya lagi ngobrol sama Bu Ica. Udah makan belum? Belum, Mbak. Kebetulan sekarang saya lagi ulang tahun dan saya nggak mau makan sendiri. Kamu ambil piring terus temenin saya makan di sini cepetan. Oh, si Mbak ulang tahun tuh? Selamat, Mbak ya. Selamat. Yaudah cepetan, saya ambil piring. Mau ngapain, Mbak? Ya kan barusan saya bilang saya nggak mau makan sendiri. Kita ambil piring. Duduk, pakai piring aja, duduk. Gak enak, Mbak. Mau, aku membantu. Ya, Bondan, coba kamu lihat dong, ini tuh makanan banyak banget. Emang kamu pikir saya bisa habisin ini sendiri? Duduk. Saya nggak mau bajirin. Saya nemenin duduk di sini. Itu
hitung-hitung ini tuh ucapan terima kasih saya karena kemarin kamu udah nolongin saya dari penjamret. Mbak, gak mau saya, gak sopan. Aduh, udah deh cepetan ah. Mbak, saya kan pembantu. Ya udah kamu pakai piringin aja. Gak mau saya. Duduk. Ih, kamu kok duduknya di bawah? Lo duduk di mana? Di kursi dong, orang ada banyak juga kursinya. Walah, waduh, Mbak, gak bener. Bener ini, Mbak, wes. Hei, bonan. Aku di sini aja, udah. Ya, kurang ajar kalau saya duduk sana. Ya, Mbak. Bonan, saya hitung sampai 3 ya. Kalau kamu gak duduk di sini, awas saya marah. 1. 2. Hitung sampai berapa, Mbak? 6. Sekarang tuh di zaman modern. Bukan zaman kuda makan besi. Ini cukup. Cukup, Mbak. Cukup. Tolong ambil saya itu ayam. Wah, hebat. Kenalin Pak, ini Bondan yang kemarin aku ceritain nolongin aku. Sekarang dia kerja di sini. Bondan. Oh, jadi kamu pemuda desa yang sudah nolongin anak saya dari tukang jamret itu. Terima kasih ya. Gimana? Kamu senang kerja di sini? Senang, Pak, senang. Siti, Papa mau ngomong sebentar sama kamu ya. Nanti siang Randy akan kesini. Kamu jangan kemana-mana ya. Dia mau ketemu kamu. Papa nih gimana sih? Orang ntar kan aku ada jadwal kuliah, Pa. Ya udah, kamu nggak usah masuk kuliah dulu lah. Temani Randy, ini penting sekali ya. Dia kan calon suami kamu. Lagi pula kamu udah lama nggak ketemu dia. Papa pergi dulu ya. Cemberut, Ayu. Memangnya yang mau datang siapa sih? Calon suami ya? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Saya nggak suka ya kalau orang suka ikut campur urusan orang lain. Oh, marah.